yang benar. Katanya jangan pernah download aplikasi ini di handphone kalian. Improve your look when it's sticking right out of you. Apalagi buat anak kecil, jangan sampai. Bahaya banget. Jadi kalau ada yang tahu kartun Blaze and the Master Machine, itu terkenal banget. Mungkin bukan di Indonesia, tapi di luar negeri sana. Ini adalah kartun anak-anak yang isinya itu tentang mobil-mobil. Muncullah aplikasi yang namanya itu Call Blaze and the Master Machine 2018. Anak-anak pada suka dong. Jadi ada ibu-ibu yang memviralkan aplikasi ini. Kenapa? Karena jika anaknya yang suka sama kartun ini itu ngedownload. Jadi modelan aplikasinya itu kayak semacam kalian kalau misalkan main game mendapatkan hadiah, yaitu ditelepon sama karakter kesukaan kalian yang ada di dalam kartun itu. Tapi yang bikin kaget adalah suara yang keluar dari telepon itu tuh aneh banget dan creepy banget. Bukan cuma nada suaranya aja, tapi kata-kata di dalamnya juga. Dimana katanya sosok yang ada di dalam telepon ini akan meng... In my whirly-turly hands, making you a little nervous, huh?